subscribe kita sama Yona Family Channel. Jangan ngopi kita di belakang. Kampus ini. Eh, dokter kedua ya, bukan di belakang podcast, Mas. Dan beliau. Beliau ini perlu jam santai, relax. Anda hanya punya satu kesempatan lagi. Kalau tidak harus ditunda hari berikutnya lagi ya. Jadi jangan tegang, 30 menit lagi Bapak. Dia kok tegang ya? Orang bang baru nelfon. Orang bang nelfon. Iya, ditunda 30 menit lagi karena darah tinggi. Kita melakukan depan. Selama istirahat 30 menit. Di kopi tiang mana? Ayo. Nah, kali ini. Pulang pagi-pagi gini. Nah, kau jangan ninggali orang. Makan mah kondangan. Makan kari-kari. Tidak, orang-orang ini belakangan. Orang-orang jamaah. Aku ini orang ini. Hai guys, hai cie, iya, makanya kita buat dia menjadi artisnya di channel Henry Nusa, ya kan. Nah, bagaimana dengan wajah cerianya? Sudah vaksin. Nah, ayo yang belum vaksin segera vaksin, karena tidak langsung ke rumah sakit terus disuntik, tapi diperiksa dulu kesehatan Anda. Jangan takut untuk vaksin. Jangan takut vaksin. Tidak ada rasa apa-apa katanya. Ini sudah jarak sebentar. Kita lihat jam. 1 jam setengah. Berarti sudah berjarak 1 jam setengah, tidak merasakan apa-apa. Yang ada ingin makan, ya wajar lah. Memang sudah mau jam makan siang kan. Jadi wajar kalau mau makan ya dah. Oke. Kemudian pengalaman terbaiknya adalah untuk saya gagal vaksin. Bukan gagal, ditunda vaksin. Karena ada karenanya. Karena tensi darahnya tinggi. Artinya pola hidup saya kurang sehat. Makannya kurang dijaga. Pikirannya kurang santai mungkin ya, kurang tenang, bukankah begitu Kak Kanda? Sepertinya begitu. Mungkin juga aktivitas kerja, pokoknya banyak. Jadi intinya rekan-rekan, jangan takut divaksin. Vaksin itu untuk kesehatan, tapi kita juga tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan kita dijaga. Jangan mentang-mentang divaksin bebas merdeka, bukan begitu. Nih, beliau sudah vaksin, jaraknya sekitar 1 jam setengah. Sekarang waktu Indonesia Barat pukul 12 hampir, tadi di pukul 19.30, sekitar 19.30 sudah divaksin. Wajahnya makin cerah, makin terang benderang, ceria gembira. Masih tetap sesi kedua, grogi di depan kamera. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pemkot Jambi yang telah responsif terhadap arahan Presiden pada Hari Pers Nasional 2021. Terima kasih. Karena direspon pada momen Hari Pers Nasional tahun ini gitu ya. Terima kasih pemerintah Kota Jambi sudah memfasilitasi untuk rekan-rekan wartawan ya. Kemarin di hari pertama untuk wartawan sudah mencapai 51 orang di Kota Jambi. Itu yang update berita hari itu. Hingga hari ini sudah lebih banyak. Hari ini saja tadi sudah lebih dari 20 orang. Nantinya lebih banyak gitu kan. Itu intinya, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe YouTube ini Henry Nusa. Jangan lupa juga like, share, comment, and subscribe YouTube-nya Babang satu ini nih. Henry Rewas Channel. Subscribe ya. YouTube-nya Bang Henry Rewas. Iya, itu YouTube yang akan membahas tentang seputaran pers serta jurnalistik. Nah, Anda boleh kipu-kipu. Anda juga boleh baper juga boleh, tapi baper dalam tanda kutip ya.
kalau baper yang lain gawat. Calon kakek nih. Calon kakek ini sebentar lagi. Alhamdulillah, semoga semuanya dilancarkan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Like, share, subscribe, and comment. Ketika nanti saya sudah vaksin, saya akan update bagaimana rasanya, seperti apa efeknya. Dalam waktu 2 jam, 5 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari akan saya terus update. Oke? Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.